Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 2000 watt dengan nomor transaksi sebagai berikut. Oke, langsung saja kita nyalakan terlebih dulu. Di situ kipas menyala ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan uji beban. Di sini saya akan menguji dengan pemanas dan juga kompor elektrik ya. Untuk kompor elektriknya sendiri di situ 1700-an watt. Kita coba dengan pemanas terlebih dahulu. Oke. Yang selanjutnya kita coba dengan kompor elektriknya. Baterai langsung drop ya. Coba kita tambah. Oke. Di situ 2000 mati ya. Keluar kode E12 menandakan kelebihan beban. Coba kita tunggu beberapa saat, maka akan hidup kembali. Itu sudah hidup kembali. Untuk yang selanjutnya kita akan uji shot. Saya akan hubungkan kedua kabel. Untuk uji shot sendiri di situ keluar keterangan E11 menandakan ada yang short. Coba kita tunggu beberapa saat, maka akan hidup kembali. Di situ sudah hidup kembali. Oke, demikian untuk pengujian inverter 12 volt 2000 watt dengan nomor transaksi sebagai berikut. Terima kasih.